Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor diganjar timah panas oleh unit Reskrim Polsek Sunggal usai beraksi di salah satu rumah kos di Medan, Sumatera Utara. Mereka merusak kunci gembok pagar kos, kemudian mengangkat motor korban keluar pagar. Terekam aksi pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh AR dan RA di salah satu indekos yang ada di Jalan Bunga Cempaka, Medan, Sumatera Utara. Kedua pelaku yang sudah beraksi di dua lokasi yang berbeda ini bermodus dengan terlebih dahulu merusak kunci gembok pagar, kemudian merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dimodifikasi. Sempat kesulitan membuka kunci kontak, pelaku pun mengangkat ban depan sepeda motor. Tim kepolisian Polsek Sunggal terus memburu pelaku pencurian sepeda motor tersebut berdasarkan rekaman CCTV. Dan akhirnya, kedua pelaku berhasil ditangkap di Jalan Gatot Subroto saat sedang mengendarai sepeda motor. Sempat melawan dan mencoba kabur, petugas pun akhirnya melakukan tindakan tegas terukur dan menghadiahi kedua kaki pelaku dengan timah panas. Korban yang meletakkan sepeda motornya kembali dari kegiatan rutin, kembali ke kosan, memarkirkan sepeda motor di tempat parkir. Kemudian, keesokan harinya melihat sepeda motornya tidak ada lagi tempat dan mengetahui kunci pagar dari kos mereka sudah dirusak oleh pelaku. Berdasarkan laporan dari masyarakat tadi, kita melaksanakan penyelidikan yang dipimpin oleh Kanit Reskrim, analisa terkait dengan mapping pelaku dari CCTV. Akhirnya kita bisa mengungkap para pelaku yang melakukan kegiatan pencurian sepeda motor terhadap para korban. Polisi pun berhasil mengamankan barang bukti berupa jaket yang digunakan pelaku, kunci letter T, kunci letter L yang sudah dimodifikasi, serta sepeda motor yang digunakan pelaku. Dan atas perbuatannya, pelaku terjerat ancaman hukuman 9 tahun penjara.